Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Ini BIS Malaysia, Isnin 6 November 2023. Saya Izami Nasir. Terima kasih kepada anda yang setia bersama kami di saluran berita RTM dan TV1. Selain itu, anda juga boleh terus ikuti kami di Facebook Live dan YouTube BIS Malaysia. Sebelum ke topik perbincangan utama, kita ikuti dahulu perkembangan ekonomi semasa. Ada cahaya di hujung terowong. Itu yang boleh diungkapkan mengenai isu tertunggak Malaysia dan Singapura yang kini berada pada dimensi baharu. Kemajuan demi kemajuan, rundingan menyaksikan semakin banyak kesepakatan yang dapat dicapai demi manfaat ekonomi dua hala dan keperluan rakyat. Ikuti keputusan-keputusannya bersama Azamuddin Husin. Bekalan air dari Johor ke Kota Sungai ini antara tumpuan utama Perdana Menteri untuk diselesaikan menerusi sesi pemukiman kedua-dua negara kali ke-10. Dato' Sri Anwar dan juga Perdana Menteri Lee Hsien Loong mengesahkan komitmen bersama seperti diperuntukkan dalam Perjanjian Sungai Johor 1962. Menurut penganalisis ekonomi, usaha meningkatkan kapasiti pengeluaran bekalan ini melibatkan pelaburan dan penggunaan teknologi baharu. Rundingan mengenai harga bekalan air mentah dan terawat pula perlu mendapatkan persetujuan bersama mengambil kira beberapa faktor. Isu ini memang isu teknikal, ya? Kerana harga yang disetuju kemudian ini kan akan bergantung kepada beberapa faktor macam kos pelaburan dan juga penyelenggaraan loji air ini. Memang Dato' Sri Anwar Ibrahim memang ada kata kita melihat perundingan pemantapan ini dari segi holistik. Jadi ini bukan kadar air saja. Ia melibatkan faktor-faktor lain. Pelaburan yang kedua-dua negara berminat misalnya. Ya, I mean perlibatan AG ini memang standard lah, itu standard operating procedure. Kerana perjanjian ini adalah satu dokumen yang legal ya. Jadi harus melibatkan AG kedua negara. So saya lihat ini bukan perkara yang luar biasa lah ya. Ini part of the standard operating procedure ya. Sementara itu, berhubung penggunaan ruang udara, Dr. Casey menyatakan kajian semula pengaturan delegasi bagi menyediakan perkhidmatan trafik udara di selatan Semenanjung beri manfaat dua hala. Ia seperti disyorkan pertubuhan penerbangan awam antarabangsa ICAO. ICAO sudah ada peraturan yang disediakan, ya, recommend. Jadi, perundingan ini adalah satu yang also biasa diadakan kerana permintaan ruang udara semakin meningkat di kawasan selatan Semenanjung dan Singapura. Jadi ini adalah memberi manfaat kerana Singapura ini adalah satu hub penerbangan, bukan sahaja di jalan tahu ini tapi juga di dunia. Jadi banyak spillover yang akan Malaysia dapat kalau ruang udara ini boleh penggunaannya dibuat lebih optimum. Bagi kemudahan laluan darat pula, sistem transit aliran RTS Johor Bahru Singapura yang dijangka siap pada 2026 akan menyumbang kepada peningkatan kesaling hubungan rentas sempadan selain melibatkan pemerkasaan custom dan immigration di kedua-dua negara.
Dato' Sri Anwar ada menyebut isu-isu yang tertunggak ini bukanlah satu pertikaian. Sebaliknya, penyelesaian isu-isu terlibat akan menjadi balasan terhadap pelaburan dari Singapura yang terus meningkat kepada Malaysia. Dan ini semua sebenarnya boleh diselesaikan melalui hubungan persahabatan. Jadi sebagai rakyat, kita mengharapkan isu-isu berbangkit dapat menemui pengakhiran melalui siri-siri perbincangan akan datang. Azam Hussein, Singapura, RTI. Baik, terima kasih Azam. Beberapa isu ekonomi mendapat perhatian oleh media utama negara pada minggu lepas. Antara isu-isu berkenaan yang menjadi tumpuan ialah Bank Negara Malaysia BNM mempunyai rasional kukuh untuk mengekalkan kadar dasar semalaman OPR yang stabil pada 3% menjelang 2024 dan berkemungkinan selepas tempoh itu tanpa mengambil kira cabaran luar jangka. Kenanga Research dalam nota penyelidikan menyatakan pandangan berkenaan adalah berdasarkan jangkaan bahawa Rizab Persekutuan Amerika Syarikat dan bank pusat utama lain akan mengekalkan kadar dasar semasa untuk tempoh lebih lama berikutan inflasi tinggi yang berterusan. Selain itu, ketegangan geopolitik juga mampu menyuramkan isyarat pemulihan yang kelihatan dalam perdagangan dan pertubuhan global. Sementara itu, menurut BNM juga, jangkaan persekitaran kadar faedah yang lebih tinggi untuk jangka masa yang lebih lama di Amerika Syarikat AS serta kebimbangan yang meningkat berhubung dengan ketegangan geopolitik yang semakin meruncing telah menyumbang kepada dolar AS yang terus kukuh. Keadaan itu telah mempengaruhi mata wang negara maju dan negara sedang pesat membangun lain, termasuk ringgit. Bagaimanapun, perkembangan berkenaan dijangka tidak menjejaskan prospek pertumbuhan Malaysia. Dalam perkembangan lain, Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI akan membentuk jawatan kuasa bebas untuk meneliti pembiayaan bagi industri besi dan keluli sifar karbon pada masa depan. Industri keluli menyumbang 28% daripada jumlah pelepasan karbon dioksida pembuatan dari sekitar 4% daripada jumlah pelepasan CO2 negara. Ia akan memberi sedikit kesulitan pada peringkat awal namun pada masa sama membuka peluang kepada pelaburan dalam peralihan hijau. Kerajaan juga bersedia memberi insentif kepada industri keluli dalam usaha menyah karbonan mereka. Dalam pada itu di Labuan, pihak berkuasa Perkhidmatan Kewangan Labuan, Labuan FSA, komited untuk mempromosikan pembangunan mampan melalui Pelan Strategik Alam Sekitar, Sosial dan Tadbir Urus Korporat ESG yang menumpukan kepada kedua komponen utama. Komponen pertama melibatkan kewujudan ekosistem mesra ESG untuk pengumpulan dana termasuk Pusat Aset Digital Islam. Komponen kedua pula bertujuan untuk meningkatkan kesedaran dan penghargaan ESG dengan membangunkan taksonomi kemampanan melalui kerjasama pemegang kepentingan utama. Seterusnya, kita beralih ke perkembangan saham yang disediakan PMB Investment serta harga komoditi sepanjang sesi dagangan pagi tadi. Baik, kita tinjau pula harga barang keperluan di bandar terpilih yang disediakan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna.
Sambutan Hari Peladang Penternak dan Nelayan Kebangsaan 2023 akan diadakan pada 10 hingga 12 November ini bermula jam 10 pagi hingga 10 malam bertempat di Dataran Bulatan Azlan Shah Meru, Ipoh Perak. Berkonsepkan mood baru bagi menarik anak muda, empat fokus utama diperkenalkan. Fokus agro milenial, teknologi dan inovasi, sejahtera madani dan agro madani selain pelbagai aktiviti menarik serta jualan. Inilah masanya untuk anda membuka potensi strategik kepada prospek perniagaan. Ayuh ramai-ramai kita jumpa di sana. Mula kita. Saudara, untuk mengupas lanjut tumpuan dan jangkaan ekonomi mingguan, bersama saya ketika dalam talian ialah Puan Anisah Ozlin Osman, Naib Presiden Persatuan Remaja Bumi Putera Malaysia. Puan, assalamualaikum. Terima kasih bersama kami di BIS Malaysia. Waalaikumsalam. Terima kasih, Cik Izamil. Baik Puan, mungkin terlebih dahulu boleh kongsikan apa pemerhatian Puan mengenai prestasi ekonomi dan pasaran minggu lalu? Baik, bagi prestasi ekonomi minggu lalu, keluaran dalam negara kasar KDNK menunjukkan bahawa kegiatan ekonomi bertambah baik di mana pertumbuhan guna tenaga dan upah yang berterusan terus menyokong perbelanjaan isi rumah. Kemudian kita lihat ketibaan dan perbelanjaan pelancong terus meningkat. Inflasi keseluruhan dan inflasi teras telah menjadi sederhana disebabkan terutamanya oleh tekanan kos yang semakin reda. Baik, bagi prestasi pasaran equity pula, minggu lepas indeks FBMKLCI melepasi rintangan utama pada 1442.8 berdasarkan selaras balik Fibonacci 23.8%. Sektor elektrik dan elektronik ataupun E&E mula menunjukkan beberapa tanda pemulihan. Dari segi sektor yang lain, pembinaan jatuh 0.04 dan merupakan satu-satunya yang ketinggalan untuk hari itu. Keseluruhan pasaran equity didahului oleh sektor produk pengguna positif 0.87%, sektor hartanah positif 0.80% dan pengangkutan positif 0.80%. Jumlah dagangan meningkat kepada 3.61 bilion, naik daripada 3.38 bilion pada Khamis, manakala nilai dagangan terus meningkat kepada 2.02 bilion, naik daripada 1.93 bilion sebelumnya. Pasaran kekal positif apabila 621 kaunter untung mengatasi 309 kaunter rugi. Manakala pasaran mata wang ringgit Malaysia menunjukkan pengukuhan sepanjang minggu lalu apabila ditutup pada 4.749 pada hari Jumaat lepas, Izamil. Ya, baik, mungkin ada justifikasi langsung mengenai kedudukan nilai ringgit minggu lalu berbanding minggu-minggu sebelumnya, Puan. Baik, sepanjang observation Anis ya pada minggu lalu, ringgit mengukuh berbanding dolar Amerika Syarikat kepada 4.769 daripada 4.7775. Okey, ia meningkat berbanding euro kepada 5.0318 daripada 5.0438 seminggu yang lalu. Meningkat berbanding yen Jepun kepada 3.1445 daripada 3.1827. Dan mengukuh, ringgit mengukuh ya berbanding pound British kepada 5.7734 daripada 5.8094 minggu sebelumnya dan 5.87 yang minggu sebelum tu. Ringgit pula diniagakan kebanyakannya rendah berbanding rakan seantara ASEAN kecuali berbanding dolar Singapura yang meningkat kepada 3.4713 daripada 3.4867.
Dan pada minggu sebelumnya, ringgit diniagakan 4.7905, Cik Zamil. Ya. Ini merupakan aras tertinggi semenjak ringgit melepasi aras RM4 pada suku ketiga tahun 2015 dan juga aras tertinggi semenjak 25 tahun yang lalu. Ya. Cik Zamil. Baik. Baik Puan, mungkin apa faktor yang mempengaruhi sentimen pasaran dan juga ringgit minggu lalu, Puan? Okey, sentimen yang mempengaruhi pasaran minggu lalu datangnya daripada pasaran US yang melonjak naik minggu lalu. Okey, dari segi ringgit secara tidak langsung kerana pengukuhan ekonomi Amerika Syarikat, jadi pulangan bond yang makin berkurang, oleh sebab itu ringgit mengukuh sedikit. Cik Zamil? Ya. Baik. Mungkin selain daripada prestasi semasa pasaran dan juga ringgit, Puan Anis, apa mungkin sebagai penganalisis ekonomi antara tumpuan ekonomi lain yang menarik perhatian Puan juga menarik perhatian penganalisis ekonomi minggu lalu? Okey, apa yang menarik pada minggu lalu adalah terdapat petanda awal yang menunjukkan pertumbuhan negara China semakin baik. Yeah. Meskipun orang kata kita nampak pasaran harta tanah China terus lemah. Okey, seterusnya pertumbuhan global terus terjejas disebabkan inflasi yang masih tinggi dan kadar faedah yang lebih tinggi. Kita nampak beberapa negara besar, bank utama negara besar mengambil langkah untuk tidak menaikkan kadar kadar OPR, tapi secara tidak langsung belum lagi orang kata apa menaikkan momentum pertumbuhan tu. Baik, kita juga lihat minggu lalu Bank Negara Malaysia BNM mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada kadar 3%. Mungkin apa yang boleh Puan berikan pandangan mengenai perkara ini? Okey, pengumuman Bank Negara Malaysia untuk mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 3%, saya lihat sebagai di mana jawatan kuasa dasar monetary ataupun MPC memilih untuk menghentikan kenaikan kadar untuk sesi ketiga berturut-turut daripada Julai, September dan November. Okey, walaupun terdapat desakan untuk menaikkan kadar. Jadi saya nampak secara tidak langsung kadar faedah kadar faedah utama ini adalah untuk membantu menstabilkan ringgit. Okey, adakah pengekalan kadar ini sebagai satu tanda bahawa kitaran kenaikan kadar mungkin telah memuncak? Yang tu kita tak tahu. Kita tak kita tak dapat agak lagi berapa lama kadar faedah semasa ini akan bertahan dan bilakah Bank Pusat akan mula melonggarkan dasar monetari ini. Itu yang menjadi persoalannya. Ya, baik Puan, kita akan kembali selepas ini. Kita akan berehat seketika. Kita kembali selepas ini dalam Biz Malaysia. Ekonomi rakyat akan terus diangkat. Saya tetap dengan azam supaya Malaysia juga dikenali dengan kemudahan peniaga, gerai, warung yang bersih, indah dan selamat. Penjaja, peniaga di pasar terus dipelihara. Dan langkah-langkahnya termasuklah memperbaiki pasar awam yang uzur di 150 kawasan PBT yang harus dibaik pulih dengan peruntukan 110 juta ringgit. 10,000 gerai-gerai dan warung-warung kecil akan diperindah dan ditingkatkan tahap kebersihan dengan peruntukan 10 juta ringgit. 4,000 unit ruang niaga baru yang seragam, selesa dan selamat akan dibina oleh keseluruhan PBT dengan peruntukan 50 juta ringgit. Ini maknanya mengecualikan bayaran sewa kios bagi 6 bulan pertama untuk meniaga. Agensi MARA, BUNB juga terlibat dalam langkah yang sama. Baik,
Baik, kembali dalam Biz Malaysia. Hari ini mengenai tumpuan dan jangkaan ekonomi mingguan bersama dengan Puan Anisah Ozin Osman, Naib Presiden Persatuan Remaja Bumi Putra Malaysia. Baik Puan, konflik geopolitik dunia ketika ini bagaimana ia memberi impak kepada pertumbuhan ekonomi global juga kepada pertumbuhan ekonomi domestik itu sendiri? Ketegangan geopolitik yang sekarang ini rata-rata diperbincangkan oleh setiap kumpulan ataupun setiap pasukan ekonomi dunia. Keadaan yang semakin meruncing ini secara langsungnya membawa kepada prospek pertumbuhan yang terus bergantung kepada risiko pertumbuhan ini. Kenaikan harga komoditi yang akan menyumbang kepada kenaikan inflasi. Kemudian yang kita nampak permintaan luaran akan turut menjadi lemah. Dan kemudian yang paling kita amat-amat ambil berat adalah penurunan pengeluaran komoditi. Di mana ia akan menjadi lebih besar dan kemungkinan menjadi lebih penurunan ini tadi menjadi lebih berpanjangan. Mungkin ada lagi yang ingin Puan tambahkan mengenai dengan krisis geopolitik ini? Secara langsung yang paling terkesan adalah tekanan mata wang dunia menjadi lebih tidak stabil. Mungkin kita juga ingin lihat selain daripada prestasi kewangan yang tidak stabil, kita ingin juga tahu mengenai industri utama yang mungkin mengalami pertumbuhan dalam minggu lalu. Apa yang Puan boleh berikan pandangan mengenai industri-industri utama minggu lalu? Industri-industri utama minggu lalu yang kita lihat sedikit tidak terkesan daripada geopolitik ni adalah industri pelancongan. Industri pelancongan menunjukkan terutamanya Malaysia menunjukkan penumbuhan yang agak baik. Jumlah ketibaan pelancong dan juga jumlah perbelanjaan pelancong di negara kita. Itu yang kita nampak meningkat. So ini secara tidak langsung kesan yang macam ni akan membantu mengurangkan tekanan ke atas kos perbelanjaan negara. Baik, sejauh mana kita lihat Puan, ekonomi tempatan bersifat ketahanannya itu, daya tahan itu, resiliensinya itu terhadap ketidakstabilan global? Ada beberapa faktor yang kita nak tengok sama ada faktor-faktor tersebut mampu membantu terus mengurangkan tekanan terhadap ringgit Malaysia itulah kan. Antaranya pengekalan kadar itu salah satu faktor yang akan membantu mengurangkan tekanan. Kemudian penurunan kadar inflasi. Kemudian pemulihan ekonomi China yang lebih besar yang kita nak tengok secara menjadi faktor yang lebih besar. Itu yang kita nak tengok. Baik, minggu lalu juga mungkin ada sebarang ataupun polisi ekonomi ataupun inisiatif yang diumumkan oleh mana-mana kementerian yang mungkin perlu kita kongsikan juga di sini Puan. Antara polisi yang menjadi perbualan hangat minggu lalu salah satunya adalah rentetan kepada polisi pelupusan subsidi bekalan ayam. Namun subsidi bekalan telur diteruskan. So rata-ratanya secara general rakyat stretching dollar, what you call that? Menyimpan lebih. Jadi apabila subsidi ini ditarik, especially pada keadaan ekonomi sekarang, ianya memberi tekanan kepada perbelanjaan ekonomi, perbelanjaan isi rumah. So perbelanjaan isi rumah ni penting sebab secara tidak langsung cycle kitaran cash, kitaran tunai tersebut akan mengalir masuk ke dalam ekonomi. Tapi apabila polisi macam ni diumumkan, mungkin mereka mengambil langkah untuk kurangkan perbelanjaan atau menukar bentuk perbelanjaan daripada ayam ke ikan ke contohnya kan. So itu akan
mencacatkan kitaran tunai masuk ke ekonomi tadilah. Ya. Baik, dalam konteks ayam dan telur itu juga, mungkin bagaimana Puan lihat prestasi peruncitan dalam minggu lalu dan sebelumnya, adakah terdapat perubahan dalam corak perbelanjaan pengguna apabila polisi-polisi ini diutarakan? Tidak secara mendadak sebab rata-ratanya memang rakyat kita lihat sudah mula berbelanja dengan berhati-hati. Maknanya kalau dulu perbelanjaan pasar RM400 sebulan, mungkin sekarang ni dikecilkan menjadi RM200 sebulan dan seterusnya demi untuk memastikan kelangsungan ekonomi isi rumah. Jadi pattern tu tak nampak secara mendadak lah. Baik, Puan, bila kita berbalik kepada jangkaan ekonomi minggu ini dan juga mungkin minggu seterusnya, apa yang mungkin boleh Puan mewakili Remaiza Bumi Putra jangkakan untuk sepanjang minggu ini? Okey, keputusan Bank Pusat untuk mengekalkan status quo pada kadar dasar dilihat mungkin akan terus menyokong nota atau bond domestik kita. Okay, kemudian bacaan makroekonomi domestik iaitu IPI dan jualan runcit dan keadaan ekonomi yang ekonomi China yang dilihat sebagai faktor kecil mungkin akan terus mempengaruhi pengukuhan ringgit seterusnya. Okay, dan faktor global pula saya lihat berikutan peningkatan permintaan untuk dolar di tengah-tengah ketegangan yang semakin meningkat di Timur Tengah didorong oleh kekuatan ekonomi Amerika Syarikat dan juga peningkatan jualan hutang Amerika Syarikat, ringgit mungkin terus mengalami kerugian dan melanggar ambang RM4.80 sedolar. Tak tahu, ini secara fundamentalnya. Okay, kemudian kita lihat ringgit ini sekiranya tiada pemangkin domestik, so RM4.08 tu mungkin kita capai lebih cepat. Okay, okay. Namun, okay. Namun saya kena nyatakan di sini, tinjauan analisis teknikal pula menyatakan melihat berkemungkinan kekuatan ringgit bertukar menjadi neutral untuk minggu ini. Dengan pasangan itu mungkin berlegar di sekitar exponential moving average 5 hari pada 4.759. Yeah. Kerana RSI-nya berada di tengah-tengah Julai, Izzamil. Baik. Baik, terima kasih banyak kita ucapkan kepada Puan Anisah Ozil Osman, Naib Presiden Persatuan Remaiza Bumi Putra Malaysia. Untuk itu, Biz Malaysia edisi 6 November 2023 berakhir di sini. Menyusul selepas ini, rancangan Pastikan Sahih terus setia bersama RTM Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum, salam sejahtera.